Selamat sore teman-teman onlineku, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Balik lagi di channel saya Wastini Vlog ya. Kali ini saya mau review di belakang Desa Ngandong ya. Ini Gapura Ngandong, cuman di belakang itu banyak sekali desanya ya. Ada Mlese, ada Ganti Warno, ada pokoknya banyak deh. Saya ini nggak begitu hafal ya, soalnya kan saya bukan asli orang sininya. Terus di belakang itu banyak gunungnya. Nah, dan rumah saya itu di bawah gunung itu ya. Maksudnya rumah mertua, rumah suami ya. Nah, ini dia ya teman-teman, gerbang menuju kampung halaman ya. Banyak sekali pegunungannya ya. Itu tuh perbatasan Jogja sama Klaten ya teman-teman. Tuh, view-nya bagus. Dan banyak sekali ini nama-nama gunungnya. Tuh ya teman-teman ya. Ntar coba saya didekatin ya. Ya. Tuh, karena ini mendung ya, jadi nggak begitu jelas. Biasanya kalau pagi itu, wah, kalau pagi itu sangat jelas sekali. Apalagi kalau ada sinar matahari ya. Nah, pokoknya di belakang itu Wonosari ya, teman-teman. Banyak wisata di atas itu. Nah, rumah saya nih daerah sini ya. Daerah yang kampung itu rumahnya. Majuan lagi pokoknya di kaki gunungnya. Nih. Ini suasana beda kampung lagi ya, namanya Kampung Birin. Tuh ya teman-teman. Kalau sebelah sana Gunung Merapi ya teman-teman. Pulang dulu, udah sore.
ada pura ya, teman-teman. Di sini ada pura, ada gereja, dan ada masjid ya. Selanjutnya ya.